Pertama kantong ini kantong mata diapain ya, biasanya? Kantong mata namanya blepharoplastik. Keluhannya biasanya apa keluhannya? Kantong mata yang terlalu hitam. Lebar. Oh, lebar. Kemudian menggembung, namanya blepharoplastik. Nah, kalau dioperasi diapain? Jadi apa? Dioperasi diambil kantongnya. Kalau yang atas biasanya pengen supaya kelihatan matanya lebih besar. Dipendekin itu kelopak matanya. Jadi matanya menjadi lebih belok. Terus. Jadi ini dicolok dipotong. Dicolok aja dong matanya dong. Dipotong terus. Udah dicolok mana bisa belok. Misalnya kantong ini dipotong, ini dinaikin gitu. Iya. Terus dijahit. Iya, terus dijahit. Berarti ketutup matanya dong. Oh iya. Kan dinaikin ke atas. Kantong ini nyemin nih dari ini ke atas gini kan dong. Iya. Ntar teman saya dinaikin ke tinggi dia jadi gini. Ya naikin kan cuma sedikit. Itu blepharoplastik ya. Oke, ini mata ya. Tadi sudah blepharoplastik. Ini untuk kelopak juga bisa. Kemudian ada orang pengen dagunya kayak saya hidung dulu dok, hidung dulu dok. Kalau hidung ini yang namanya rinoplasti. Hidung yang mau dimancungkan, apa yang dilakukan dok biasanya sama dokter? Biasanya ditaruh dimasukkan satu apa silikon di sini, kemudian kalau yang gampang ya disuntikin. Iya, ini enggak bisa napas. Ini bokau. Ya, hidung. Ada yang kalau lubangnya kebesaran dikecilin. Ya. Ini lubang semua dok hidungnya. Dok kalau yang kayak gini mah. Kamu udah operasi hidung? Udah, baru kemarin udah satu bulan lalu. Satu bulan lalu. Iya, oh, iya. Kan aku dok, kan. Ini operasi hidung dok, sama polsek Srengseng. Kalau ini operasi hidungnya lubang buaya gede banget. Oke. Lubang kecil, kecil ya. Oke. Terus bibir, bibir juga kan kayak ada yang pengen kayak Angelina Jolie. Ayo monyong-monyong kayak gini dong. Oh, yang doer-doer gitu ya. Enggak kayak gini. Bukan, hidung kayak hidung kayak bibir tuh banyak. Ada yang diisi dok ya. Diisi. Itu namanya di filler. Kok tuh? Biar ngomong gitu. Nah, kalau lu bibir di operasi enggak? Gua seksi natural. Emang gini. I'm natural woman, you know. Jadi apa aja tadi? Mata yang udah ya, hidung. Hidung aja dok. Terus ini? Piping enggak? Dagu. Dagu enggak dihilang. Hidung aja. Ini dagu. Oh, filler. Sebentar lagi baru bagian bawah yang mau dioperasi, bro. Oh, tuh. Jadi payudara kamu udah operasi? Payudara enggak dok, natural. Natural, tapi udah besar natural, ya. Bokong juga natural dok. Wow. Jadi tinggal ini yang belum natural. Tinggal ini yang belum natural. Mau dioperasi? Mau operasi minggu depan. Okay. Biar keren dok. Malum biar saya benar-benar perfect seperti boneka. Boneka. Nah, dia tipikal cewek yang ingin selalu menyenangkan pasangan. Baik, makanya sekali. Lagi dicari dong. Makanya dia mau operasi bagian bawah ya. Bawanya. Katanya dengkulnya mau dijikjak dong. Dengkulnya mau dikepang dok, bentar mau lagi. Mau dijikjak gitu dong. Iya, kalau harapan kamu setelah dioperasi bagian bawah kamu apa? Saya mendapatkan pasangan yang benar-benar dahsyat gitu loh dong. Karena saya kan kembali seperti abis tuh, Daddy, kembali. Tuh Daddy, kamu tata biasanya langsung kamu rayu. Tadi udah dok di belakang. Enggak dok, kalau itu mah aku udah kenal lama dok. Iya, tapi gak kesampaian dok. Munculnya penampakan alien ini diduga berhubungan dengan kehilangannya rempah-rempah di sekitar pasar Tendean. Dia mau ngambil hasil bumi. Dia ngambil rempah-rempah? Rempah-rempah. Itu alien apa Belanda? Kok bisa?